Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan manusia. Revolusi terjadi bisa saja karena direncanakan dan diupayakan maupun terjadi secara spontan. Revolusi bisa menggunakan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Demikian juga revolusi di Indonesia. Perubahan yang cepat dalam revolusi Indonesia ternyata membuat seseorang atau sekelompok orang tak siap menghadapinya. Alih-alih ikut serta dalam revolusi, mereka memilih menentang revolusi. Seperti kisah dua pemuda bersahabat di Aceh ini yang tumbuh di tengah revolusi. Revolusi membuat satu dari dua sahabat itu hidup sebagai pahlawan dan yang satunya harus mati sebagai pengkhianat perjuangan. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Hasan Saleh dan Teku Abdullah Titewe sudah bersahabat sedari kecil. Mereka tumbuh bersama-sama dalam suka dan dukanya. Saat mereka menginjak remaja, Jepang datang menguasai Aceh setelah mengusir Belanda. Bersama-sama pemuda lain, Hasan dan Abdullah bergabung dalam program pengembelengan kemiliteran pemuda-pemuda Aceh. Mereka pun akhirnya meraih jenjang kepangkatan yang sama, pembantu letnan. Saat Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka, mereka pun disatukan oleh nasionalisme yang sama. Mereka berada dalam barisan yang sama, cinta Indonesia dan setia kepada Soekarno-Hatta. Mereka lantas bergabung dalam sebuah organisasi bernama Angkatan Pemuda Indonesia. Organisasi ini merekrut para pemuda bekas didikan militer Jepang di Aceh dengan tujuan utama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan Belanda. Organisasi ini dibentuk karena para pemuda Aceh tak mau berlama-lama menunggu instruksi dari Jakarta guna mengubarkan perlawanan terhadap kolonialisme. Di API, Abdullah dan Saleh diberi tugas untuk membentuk Kompi 7 Lamlo di Kabupaten Pidi. Abdullah diangkat sebagai komandan kompi, sedangkan Saleh menjadi wakil kompi. Sesaat setelah Kompi 7 Lamlo berhasil terbentuk, Abdullah sang komandan kompi pergi dari Pidi. Kepada wakilnya, Saleh, ia beralasan akan ke dataran tinggi Tangse selama satu minggu. Di sana ada tugas teritorial yang harus diberesi. Dan setelah pekerjaan selesai, Abdullah ingin beristirahat sebentar sambil menikmati udara segar pegunungan. Tugas mengomandoi pasukan secara mutlak untuk sementara waktu dialihkan kepada Saleh. Abdullah ternyata pergi bukan hanya seminggu, tapi tiga minggu. Faktanya kemudian diketahui bahwa Abdullah telah berdusta. Saleh mendapat laporan bahwa selama perjalanannya tersebut, Abdullah berkeliling Aceh, mengunjungi semua kabupaten kecuali Aceh Barat dan Aceh Selatan. Begitu Abdullah tiba kembali di markas, dia segera mengumpulkan pasukan untuk melakukan apel. Dalam apel tersebut, tanpa disangka-sangka, Abdullah menyampaikan pengunduran dirinya. Alasan pengunduran diri Abdullah adalah karena ia tak lagi mau ikut mempertahankan proklamasi dan Soekarno-Hatta. Wakil sekaligus sahabatnya, Hasan Saleh, tentu saja mengeluarkan protes keras. Ia mendesak Abdullah membatalkan pengunduran diri serta menarik kata-katanya. Saleh juga mengatakan kalau saja Abdullah setia di jalan revolusi, ia bisa saja menjadi seorang jenderal tentara nasional Indonesia. Tetapi Abdullah menanggapi bujukan sahabatnya tersebut dengan kata-kata buruk seperti jenderal monyet dan jenderal tai. Biarpun diejek, Saleh masih menunjukkan rasa hormat dan kesopanan yang tinggi kepada atasan sekaligus sahabatnya itu. Namun Abdullah telah kukuh pada pendapatnya. Ia mengatakan telah mengamati situasi terkini baik di Aceh, Jawa maupun daerah lain bahwa proklamasi Soekarno-Hatta itu kebablasan. Menurut Abdullah,
Aceh harus bersatu dengan Belanda yang mempunyai kekuatan yang lebih besar sebagai negara maju. Apalagi Belanda adalah bagian dari negara pemenang Perang Dunia Kedua. Jepang dan Jerman saja mereka habisi, apalagi dengan kita, demikian argumen Abdullah. Saleh terus mencoba meyakinkan sahabatnya itu bahwa bangsa Aceh khususnya dan bangsa Indonesia umumnya akan mampu menghadapi Belanda. Sejarah telah membuktikan itu semua. Tapi Abdullah tetap keras kepala. Lama-kelamaan adu mulut keduanya semakin panas sampai berubah menjadi saling caci maki dan ancam. Abdullah meradang karena tak terima dicap kacung Belanda, sementara Saleh kalap karena dimaki sebagai anjing Jepang dan Soekarno-Hatta. Pertengkaran dan adu mulut kedua sahabat itu mencapai puncaknya. Keduanya sudah saling bersiap untuk saling tikam dengan beladi. Di tengah situasi genting itu, muncullah seorang sersan bernama Sabon Amin melompat ke arah keduanya. Sabon memeluk Saleh dan Abdullah, lalu diikuti pasukan lainnya. Sabon Amin merangkul erat kedua atasannya itu sambil menangis dan berteriak untuk berhenti bertengkar dan bersabar. Seluruh pasukan yang ada di ruangan itu pun ikut meneteskan air mata. 10 menit kemudian suasana tenang. Abdullah mengulurkan tangan kanannya ke hadapan Saleh. Ia menjabat tangan Saleh dan menyebutnya sebagai saudara dunia akhirat. Ia juga meminta maaf atas semua kesalahannya. Mereka kemudian berpelukan penuh haru. Abdullah menumpahkan air mata di atas bahu Saleh. Demikian sebaliknya. Keduanya menangis cukup lama. Momen ini membuat pasukan Kombi 7 Lamlu kembali menangis bersama-sama. Saleh sendiri menyesal karena bukan dia yang pertama meminta maaf. Saleh juga berterima kasih kepada Sersan Sabon Amin karena telah berani melakukan peleraian. Barangkali jika Sabon Amin tak bertindak, mungkin komandan dan wakil komandan kombi itu sudah saling cincang. Keesokan harinya Saleh berangkat ke markas dengan perasaan lega karena semua masalah dalam kombinya telah selesai. Ia percaya bahwa Abdullah telah insaf dan akan tetap dalam barisan kaum nasionalis serta tak lagi bergabung dengan pasukan Cumbok, pasukan yang mendukung Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Namun hati Saleh hancur setelah tiba di markas. Saleh mendapati nyaris seluruh pasukan tak lagi berada di tempat. Mereka telah digiring Abdullah untuk membelot ke barisan pasukan Cumbok yang anti-republik. Hanya tersisa beberapa pemuda yang tetap loyal, salah satunya Sabon Amin. Bukan hanya prajurit, sebagian besar senjata dan peralatan militer di markas Kombi 7 Lamlu juga lenyap dibawa pergi. Satu dari sedikit benda yang tak diambil oleh para pembelot adalah bendera merah putih. Diketahui kemudian, Abdullah mendapat jabatan kepala staf pasukan Cumbok dalam barisan pro-Belanda itu. Hubungan persahabatan Saleh dan Abdullah tentu saja menjadi renggang. Mereka masing-masing berada dalam posisi yang saling berhadapan. Mereka sempat saling bertemu tanpa sengaja. Pada kesempatan itu, Abdullah memohon maaf karena telah merampas banyak perkakas di markas Kompi 7 Lamlu. Saleh pun memaafkan. Usai saling bercengkrama melepas rindu, keduanya berpisah untuk saling berhadapan lagi. Sampai kemudian sebuah insiden terjadi. Pasukan Cumbok pimpinan Abdullah secara provokatif melakukan aksi penurunan bendera merah putih di rumah-rumah penduduk. Aksi itu memancing amarah rakyat yang selama ini tak senang dengan kelakuan pasukan Cumbok. Mereka berkumpul hendak melancarkan serangan balasan. Sebelum melakukan serangan, Saleh yang ikut gusar atas peristiwa tersebut terlebih dahulu mendatangi Abdullah. Saleh mencoba mengingatkan sahabatnya itu bahwa rakyat sangat marah dan bisa dengan mudah menghabisi pasukan Cumbok. Alih-alih menyerah, Abdullah justru meremehkan kekuatan rakyat dan pasukan Saleh. Maka meletuslah pertempuran di antara kedua kekuatan itu. Pertempuran itu berlangsung hingga awal tahun 1946. Posisi pasukan Cumbok mulai lemah. Banyak pemimpin pasukan Cumbok mati atau tertangkap, termasuk Abdullah. Abdullah tertangkap dalam sebuah pertempuran karena terpisah dari pasukannya. Ia lantas dipenjara. Di dalam penjara, ia menulis surat kepada Saleh.
Abdullah mengaku amat menyesal telah mengkhianati revolusi, mengkhianati perjuangan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam surat tersebut, Abdullah mengungkapkan sosok yang telah membuatnya membelot, yakni kakak iparnya, Teku Daud Cumbok. Daud Cumbok adalah suami dari Cut Adik, kakak kandung Abdullah. Oleh Cumbok, Abdullah diberikan uang sebanyak Rp20.000 untuk meninggalkan Kompi 7 Lamlo serta membawa pasukannya untuk berpihak kepada Belanda. Namun tak jelas apakah uang sebanyak itu hanya dinikmati Abdullah seorang diri atau dibagikan kepada para pemuda yang bersedia membelot. Tiada dendam atau amarah yang membakar Hasan Saleh ketika surat tersebut ia baca. Saleh justru selalu menangis manakala memikirkan nasib sahabatnya yang kini tak berdaya itu. Setiap kali menjenguk Abdullah di penjara, air matanya tumpah. Saleh lantas dengan gigih melobi para tokoh nasionalis pejuang Aceh. Lobinya berhasil. Tokoh-tokoh nasionalis Aceh bersedia memberikan pembebasan. Sayangnya, belum sampai surat pembebasan itu sampai ke penjara, Saleh menerima kabar bahwa sahabatnya itu sudah dieksekusi di gelapnya malam hari itu. Sebelum dieksekusi, Abdullah sempat menuturkan sebuah nasihat kepada para pemuda di sekelilingnya. "Janganlah kalian turuti pengkhianatan saya. Turutilah kepahlawanan saudara Hasan Saleh. Berjuanglah untuk kemerdekaan tanah air kita, Indonesia." Demikian sekilas tentang kisah dua sahabat yang harus berpisah selama revolusi kemerdekaan Indonesia. Kisah ini diringkas dari memoir pelakunya sendiri, Hasan Saleh, yang berjudul Mengapa Aceh Bergolak, Pertarungan untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah, terbitan tahun 1992. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.